Ulam Hospitals akan menambah 50 rumah sakit di 34 kota pada 2019. Siloam juga menyediakan layanan BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit yang ada. Presiden Direktur Siloam, Ketut Budi Wijaya, mengatakan Siloam akan membangun rumah sakit di beberapa daerah seperti Manado, Balikpapan, Sorong, dan Papua. Saat ini sudah ada 22 rumah sakit yang menyediakan layanan BPJS Kesehatan. Siloam juga terus menambah peralatan rumah sakit dengan kualitas yang baik. Kalau dilihat visi kami tadi disampaikan oleh Pak Budi Legowo adalah goal compassionate. Kita melayani semua pihak, semua strata sosial, strata ekonomi kita layani. Itulah sebabnya kami juga menjadi penyelenggara BPJS, Pak, penyedia jasa kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan. Jadi kami sebetulnya adalah provider terbesar, kalau Bapak belum tahu. Jadi ini kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan pers juga, bahwa Siloam Hospital adalah penyedia layanan kesehatan bagi peserta BPJS.